Ibu pernah dengar tak Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak, Tok Guru Imam Syafi'i. Ayah Abdullah bin Mubarak ni, ayah dia nama dia Mubarak. Mubarak. Mubarak ni kerja dia jaga kebun buah-buahan, jaga kebun dusun buah. Satu hari, majikan dia datang dengan rombongan pi ke kebun tu. Tokek dia, majikan dia kata apa? Wahai Mubarak, kamu masuk dalam kebun ni, kamu ambil buah yang manis-manis meletak di sini, aku nak jamu rombongan ni makan. Puak-puak tu masuk, dia masuk usulan, dia ambil buah meletak depan rombongan tu. Puak-puak ni pakat makan belakang. Masam. Masam. Dia kata sekali kat Mubarak ni, hai Mubarak, kamu masuk dalam, kamu cari buah yang manis meletak sini, aku nak jamu rombongan ni. Dia masuk kali kedua, ambil meletak kali yang kedua, puak-puak ni pakat makan. Makan-makan. Masam. Akhirnya majikan dia mula marah sekali. Majikan dia kata, kamu masuk, kamu cari buah yang manis. Aku nak buah yang manis. Aku nak jamu rombongan ni. Aku malu ni. Dia masuk kali ketiga, ambil buah, selesai ambil buah. Tak depan rombongan tu. Puak-puak ni makan kali yang ketiga. Masam. Tiga kali kutip, tiga-tiga masam. Akhirnya majikan dia marah kat dia. Marah semua, marah. Bila dah marah tu sekali, Mubarak kata pada majikannya, kata balik ke majikannya. Dia kata, tuan, tuan perintahkan saya jaga kebun ini selama 30 tahun. 30 tahun saya jaga kebun tuan. 30 tahun saya jaga. Tapi selama 30 tahun saya jaga kebun tuan ni, sekali pun tuan tak pernah suruh saya makan buah dalam kebun tuan. Jadi 30 tahun saya jaga kebun, sebiji buah saya tak nak makan. Sebiji buah saya tak nak makan. Jadi saya minta maaf tuan, saya tidak tahu pokok mana yang manis, pokok mana yang masam. Buah mana yang manis, buah mana yang masam. Pokok mana sedap, pokok mana tak sedap. Saya minta maaf, saya tidak tahu. Wah. 30 tahun jaga kebun, sebiji buah tak nak makan. Allah. Pak eh. Tak makan. Cuba kalau kita duduk tempat Mubarak Allah. Bukan setakat makan sahaja, dia bubuh dalam bonek kereta, dia jual bekas dengan tani. Bubuh tu kita. Bukan kata ayah-ayah lah, ustaz cakap pun serupa lah. Tapi dia tak makan, sebiji tak makan, 30 tahun jaga kebun, punya amanah lah. Sebab itu bila majikan ni tengok, Allah bagusnya Mubarak ni. Majikan ni ada anak darah. Majikan ni pergi jumpa Mubarak, ai Mubarak, aku ada anak darah. Aku nak bagi anak dara aku ni kahwin. Nak bagi kahwin ni, nak bagi kahwin dengan siapa? Yang main minta ramai. Nak kahwin dengan siapa? Tu yang Mubarak last kali kata. Mubarak jawab. Kata-kata ni cantik ke lah. Saya hapai ke kata-kata ni. Mubarak kata, innal Arab yuzawijuna banatihim li ajlin nasab. Orang Arab ni, dia menikah anak, dia tengok keturunan. Tu perangai orang Arab. Dia suka tengok keturunan. Wa innal Yahud, orang Yahudi, yuzawijuna banatihim li ajlil mal, dia suka menikah anak, kahwinkan anak, dia tengok berdasarkan harta. Kalau hak mai minta anak dia tu ada alfat, ada istimewa, jalan. Hak mai minta anak dia tu arkitek ke apa, polis trafik ke ataupun kerja pejabat zakat Pulau Pinang ke, ha, jalan kan, kira okey lah tu. Tapi kalau mai tu kerja Tok Siok, mai tu kerja apa, penggali kubur, mai tu kerja kampung, dia reject. Rupanya tu panggil orang Yahudi. Rupanya Melayu kita berapa ramai tiru panggil Yahudi lah sebab nak nikah anak. Wa innan nasara yuzawijuna banatihim li ajlil jamal. Orang Kristian kahwin anak tengok segak tak segak. Kalau hak mai minta anak dia tu muka macam Aaron Aziz, jalan. Tengok muka macam Remy Ishaq, jalan. Tengok muka macam Ustaz Fawaz, jalan. Oh. Lawak ah. Nah. Tapi kalau mai tengok mai minta tu dengan gelap, dengan tak segak, huduh, dia tak mau terima pinangan tu. Rupanya tu panggil orang Kristian. Mubarak kata last kali, wa nabi yuhazi ummah, nabi umat kita ni, Nabi Muhammad SAW ni, yuzawijuna banyatihi li ajli din, kahwinkan agama. Dia bagi tahu banyak tu ya. Majikan ni kahwinkan anak dia yang baik itu dengan Mubarak. Perkahwinan perempuan yang baik dengan lelaki yang beramanah, perkahwinan dua manusia ni, Allah bagi keturunan mereka seorang manusia yang bernama Abdullah bin Mubarak. Seorang manusia yang ada 4,000 orang tok guru.
seorang manusia yang mana digelar alimul masyriq, alimul maghrib, alimul dunya kulliha. Orang alim timur, orang alim barat, orang alim satu dunia. Dan Abdullah bin Mubarak apa sekalian, stone duduk di Mekah buat haji buat umrah, lepas buat haji stone duduk umrah. Habis stone di Mekah, pindah pergi cari mana peperangan, dia akan masuk semua perang yang ada di sini. Dalam stone tu mana perang ada semua dia pergi. Dan dia akan ambil masa setahun untuk menuntut ilmu. Mana tok guru ada semua dia turun. Selesai tahun yang ketiga, dia akan balik duduk di Mekah semula setahun. Buat haji, lepas tu duduk setahun buat umrah. Hidup dia 3 tahun pusing kat tu ya. 3 tu ya. Sampai tok guru dia kata, aku kalau boleh setahun macam Abdullah bin Mubarak cukup. Macam mana anak begitu hebat pasal paknya beramanah. Sebab itu satu kalam ulama sebagai penutup, kalam ulama, al-aulad ala kasbi walidihim, anak-anak ni dia terbentuk daripada pendapatan mak bapa. Hati-hati kesalahan lah. Kalau pendapatan kita baik, anak kita tak hantar mengaji jajah pun, mengaji dekat-dekat ya, insyaAllah anak kita jadi orang, insyaAllah jadi orang, pasal kita jaga pendapatan kita sumber halal semua, insyaAllah. Tapi kalau pendapatan kita tak jaga, hasil kita tak jaga, amanah kita khianat, anak kita takkan jadi orang, takkan jadi elok walaupun tok guru turun pada langit sekalipun. Jadi sebab tu kita minta jaga benda macam ni. Boleh kan? Sebab tu kita minta tolong beramanah. Ayah-ayah.